Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bagus Baraja. Nama aslinya Bagus Ulung Prabowo. Pulau Seberang dari Kalimantan, Kalimantan Barat, Pontianak tepatnya. Jadi saya anak kampung yang diutus oleh beberapa guru untuk menyampaikan ilmu kebaikan. Jadi cuma memang berangkatnya dari law of attraction. Kita suka asing dengan kata-kata itu ya. Sebenarnya hukum tarik menarik dari ratusan tahun yang lalu ini sudah diajarkan, sangat sudah diajarkan. Bahkan dari menurut Muslim dari Nabiullah Ibrahim pun sudah dibahas. Semuanya sudah dikupas. Hanya saja kesini yang lebih rinci. Sehingga muncullah anak kemarin sore saya Bagus Baraja. Saya akan jelaskan ini lebih detail lagi. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ini bagian dari sugesti. Saat kita hidup, tujuan kita tuh ini semuanya. Ada sukses, ada memberi, ada harapan, berlimpah, pikiran, kreasi, bahagia, uang, terima kasih, sugesti, giving, magnet, bersyukur, dream, mimpi, kesehatan, permintaan, hadiah, memberi. Dan semua ini saya kemas dalam satu rasa, yaitu cinta. Kalau tanpa cinta, meskipun didapat ini, jadi orang yang congkak. Jadi perubahan, keajaiban itu sebenarnya kita pun unsurnya keajaiban. Gimana enggak saya bilang ajaib, lawang lahirnya aja ajaib. Ya kan? Mungkin Bu Dokter lebih paham ini. Ratusan juta sel kehidupan yang masuk cuma satu. Kita. Ratusan juta sel, bahkan miliaran mungkin, berantem sedemikian rupa, yang masuk ke rahim ibu kita masih kurang disyukuri. Dan akhirnya kita lahir ke dunia. Dari ratusan juta sel yang dipilih Tuhan ternyata cuma kita. Lalu lahirlah kita, tapi setelah lahir kita ingkar, banyak mengeluh, banyak berdusta, banyak saling menjatuhkan sama lain. Nah yang mau saya selamatin ininya, fitrah, kembali ke diri manusia yang sebenarnya, yaitu jiwa penolongnya, jiwa memberinya, kasih sayangnya, cintanya. Balik lagi ke asal yang tadinya seperti layaknya kertas putih, akhirnya diukir oleh orang tua, oleh dogma, oleh lingkungan, menjadi orang yang kurang baik. Di fase yang paling sulit, saya pernah punya uang 70 ribu tok. Di saat yang bersamaan, istri saya telepon. Abi, susu Kafa habis. Kafa anak saya, anak pertama. Saya ini orang yang gak mau bagi susah sama keluarga. Saya mau bagi senang. Walaupun dengan bohong. Tenang ya, aku transfer bentar lagi. Uangnya masih ada di orang. Bohong itu. Saya sumpah demi Allah itu bohong. 50 ribu saya transfer, sisa 20 ribu gak bisa ditarik. Bensin habis, saya dorong. Sampai di satu pohon itu saya menangis. Saya sampai gak bisa bedain air hujan dengan air mata saya. Sempit, susah, marah, ego. Wis, umpuk jadi satu. Sampai pada akhirnya, guru saya telepon. Itu saya udah getaran tangan gak bisa ngangkat. Ini saya mau bohong apa lagi nih? Saya angkat. Saking mungkin emosi positif untuk muridnya, anaknya ya. Gak pakai assalamualaikum. Dia bilang, kamu bukan pecundang nak. Konektivitas antara guru dengan murid. Kamu diciptakan untuk menundukkan dunia ini. Memang orangnya orang filsafat, kata-katanya memang seperti itu. Kau mau tundukkan dunia nak, kau tundukkan dulu dirimu. Kau kalahkan dulu dirimu, egomu. Itu gak bisa ngomong, saya sampai saya tutup. Saya nangis keluar kalimat kurang ajar. Saya ini salah apa ya Allah? Kok sampai segininya aku dikasih cobaan gitu. Uang sisa 20 ribu, tapi kayak gak ada, ditarik gak bisa. Akhirnya 5 menit itu, ditelepon sama temen asal dari Jakarta, sukunya Batak. Nah bro, gua di sini. Lu kenapa kok sampai gemeteran gua gitu? Gua kehujanan. Disamperin sampai ke situ, berhadapan saya hujan-hujan. Abang gue kok begini? Mulut lu beracun, dulu kita MLM. Lu ngomong apa aja closing ke orang. Kenapa kondisi lu kayak gini? Gua hancur loh. Dan beliau sudah meninggal. Gua hancur sekarang. Udah gak ada lagi yang bisa gua harapin. Boro-boro sampai nafkahin istri, mau pulang aja gak bisa. Karena asal Pontianak. Setelah itu, gue gak mau dengar lagi keluh kesah lu. Hari ini gue pesenin tiket, besok lu berangkat ke Bali.
Itu saya sujud syukur, Mas Bang. Coba aja 5 menit yang lalu saya gak marah sama Tuhan, mungkin akan lebih besar daripada ini. Itu saya mikirnya begitu. Tapi semuanya terjadi. Sisi manusia saya bicara dengan mengungkapkan rasa marah saya. Dan alhamdulillahnya, memang kadang-kadang Tuhan itu nunggu mentok cara berpikir kita. Ayo datang. Tuhan bilang, kamu butuh aku gak? Kalau butuh aku, ya ngomong sekarang. Nah, di saat itu aku butuh. Sampai hari ini, nyaris. Saya kadang-kadang nyari di FB, di Instagram, ada gak saya berkeluh kesah? Kalau ada, saya hapus. Dan monggo dicari. Ingetin saya kalau ada berkeluh kesah. 12 tahun sampai endingnya 7 tahun yang lalu. Dan saya gak pernah berkeluh kesah lagi. Takut saya. Ternyata yaitu, kalau kita tidak berkeluh kesah, Tuhan tambah. Meskipun sedikit. Nikmatnya itulah. Makanya Tuhan bilang, nikmat mana lagi yang mau kamu dustai? Yang mana lagi? Nafas, nyawa, hidup. Hidup lo gak pernah minta. Tapi dikasih sama Tuhan. Saya minta kursi dong di sini, Bos. Oh, ini. Coba sekarang ambil satu, masukkan ke dalam pikirannya. Boleh lebih dari satu, silakan. Tutup matanya sekarang. Pembelajaran ini tanpa batas ya. Agama apapun berlaku. Masing-masing dari kita punya keyakinan. Dan saya gak berani ngutang-ngutang itu. Itu dimensi yang berbeda. Saya minta sebelum kita masuk pada terapi syukur, monggo silakan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Cukup dengarkan saja. Ambil semua sugesti-sugesti yang saya ucapkan. Masukkan ke dalam pikirannya. Apapun bentuk terapinya adalah untuk mengaku bahwa diri kita ini manusia. Bahwa diri kita ini butuh Tuhan. Kalau butuh Tuhan, ya menyerah. Jangan ngotot sama Tuhan. Gak ada gunanya. Sengotot-ngototnya kita toh meninggal juga. Cukup dengerin saja. Izinkan saya memimpin ini. Kasih saya pintu untuk masuk ke dalam bawah sadarnya. Saya mohon izin. Mungkin saya yang paling muda di sini. Izinkan saya masuk ke dalam hati Bapak Ibu sekalian. Kasih saya pintu. Saya cuma pengen ngajak. Setidaknya mungkin saya memimpin. Ingin menggandeng semua tangan Bapak dan Ibu datang ke Tuhan. Sekarang boleh atur pernafasan. Dinikmati saja nafasnya. Setelah bertahun-tahun kita ini lupa menikmati nafas. Setelah bertahun-tahun kita sibuk dengan urusan dunia. Dan itu tidak membawa manfaat karena syukurnya gak ada. Nikmati nafasnya coba. Nafas itu larang loh. Mahal banget. Jutaan manusia itu loh, mau nafas itu susah sekarang. Izinkan saya mengirim sugesti-sugesti positif agar menjadi kekuatan dalam hati kita. Pelajaran kita belum selesai. Saya pimpin doa, kalau misalkan berbeda keyakinan silakan berdoa dengan caranya masing-masing. Tapi tujuannya sama. Nuhun sewu, mohon maaf. Saya gak berani ke situ. Ayo kita berdoa sekarang. Ya Allah, ya Gusti. Maafkan atas segala hilafku, hilaf kami yang berada di sini. Gak pernah aku minta hidup, Gusti. Gak pernah aku diizinkan membuat proposal dan kuajukan demi dihantarkan dengan malaikatmu. Sehingga sampai di engkau aku ingin hidup, gak ada bercerita begitu, gak ada. Tapi Allah berikan gratis. Tuhan berikan segratis-gratisnya ini hidup. Terlahir di dunia, bahkan
Tuhan berikan predikat kita ini pemimpin. Saking sayangnya, kalau bukan karena cintanya Tuhan ke kita, gak bakalan kita sekarang duduk bareng di sini, gak bisa. Gak bakalan. Bohong kalau kita bisa duduk di sini kalau bukan karena Allah cinta sama kita. Pun doa kita itu dikabulkan bukan karena hebat kita ini. Pun doa kita dikabulkan juga bukan karena ibadah kita, bukan. Bukan. Tapi Tuhan lagi mau dan lagi sayang sama kita. Gak pernah minta hidup, tapi Engkau berikan hidup ini dengan cuma-cuma, ya Allah, ya Gusti. Nafasku, aku bersyukur atas hidupku. Aku bersyukur atas hidupku. Nafasku masih sempurna. Di tengah jutaan manusia sekarang sulit untuk bernafas, tapi Kau berikan kami dengan cuma-cuma dan dengan mudahnya. Nyaris hampir setiap bangun pagi yang kami cari adalah handphone. Nyaris setiap bangun pagi yang kita cari adalah makanan. Nyaris setiap kali kita bangun pagi yang kita cari itu barang-barang yang gak penting. Padahal sebenarnya Allah lagi tunggu tuh, Gusti lagi nunggu. Bangun pagi, bangun subuh, Alhamdulillah. Terima kasih ya Tuhan atas nafas ini. Gak dicabut nafas kita di saat kita bangun tidur juga udah untung banget. Tapi lupa, kita lalai untuk itu. Kita lalai untuk itu. Terima kasih ya Allah, ya Tuhanku atas nafas ini. Silakan sekarang bernafas dengan baik. Nikmati. Nikmati. Kalau memang itu dirasa nikmat, jujur saja dan minta sama Tuhan untuk dipertahankan nafas ini dan kemudian disyukuri. Aku bersyukur atas nafas ini ya Allah. Aku bersyukur atas nafas ini ya Allah. Hidupkan kami dalam kebaikan. Syarat hidup adalah nafas. Karena nafas gak bisa hidup. Selain nafas kita punya panca indera. Ada mata. Ada telinga. Ada kaki kita yang bisa berjalan. Tangan kita yang bisa merasakan sesuatu. Pikiran kita yang bisa menangkap sesuatu. Hati kita yang bisa menyimpan banyak hal. Mata kita disehatkan hari ini. Bisa melihat sesuatu yang baik. Terima kasih atas mata ini ya Allah. Telinga ini masih diizinkan bekerja dengan fungsinya dengan baik. Bisa mendengarkan sesuatu yang baik. Bisa datang ke masjid dengerin orang ngaji. Bisa datang ke gereja dengerin kalimat-kalimat baik dari para pendeta. Kebayang gak kalau telinga kita tidak bekerja dengan baik? Kita gak bisa dengar takbirnya orang tua kita. Kita gak bisa dengerin anak kita ngaji. Perasa kita. Kebayang gak kalau kita gak bisa ngerasakan cinta? Kalau kita gak bisa ngerasakan syukur, mau jadi apa kita ini? Tapi rasa yang ada dalam diri gak pernah bilang matur nuwun sama Allah, terima kasih sama Allah, gak pernah. Nyaris gak pernah. Hati saya, aku bersyukur atas itu semua. Ada sesuatu yang kita gak tahu. Kalau cinta kita memuncak dalam hati kita, imun kita pun naik. Segala penyakit akan keluar dengan sendirinya dalam diri ini. Darahku, dagingku. Kalau ingin kaya, lebih spesifik lagi angkanya mungkin membawa masalah ke sini. Sebutin saja angkanya dalam hati. Dan bayangkan itu di pikiranmu, di hatimu. Saya yakin sekarang semuanya dalam kondisi bawah sadar. Saatnya sekarang minta. Waktunya gak lama. Saatnya sekarang minta. Waktu kalian gak lama. Sekarang minta loh. Silakan minta sekarang. Mudahkan ya Allah. Datangkan itu ya Allah. Rasakan itu. Lek pengen duit, rasakan duitnya. Kalau pengen kendaraan, rasakan kendaraannya. Kalau pengen cinta, rasakan pasangannya. Kalau pengin anak, rasakan bayi di dalam tubuhnya. Rasakan itu semua.
kakek rasanya. Anda semuanya sedang terhubung ke alam sekarang. Mau yakin gak yakin ya sampai terhubung sekarang. Munculkan sekarang. Kalau pengen dagangannya rame, bayangkan orang-orang berbondong-bondong datang ke tempat bisnismu. Kalau pengen rumah, bayangkan rumah sebesar apapun yang diinginkan. Kalau ingin kesembuhan terhadap seseorang, bayangkan orang itu tersenyum dengan lebar, dengan puasnya. Kalau ingin pasangannya yang dulu pergi datang kembali, sekarang bayangkan dan datangkan dalam pikiranmu. Bayangkan itu, gunakan rasa. Gak usah malu. Kita sedang berdoa berhadapan dengan Tuhan. Jangan main-main atas doamu, karena Tuhan tak pernah main-main atas pengabulannya. Tuhan tak pernah main-main. Tarik itu semua ke dalam hidupmu. Tenang saja, kita punya banyak waktu. Saya bukan orang suci yang tiba-tiba ingin menggandeng orang banyak ini. Tapi saya ingin melihat mereka bahagia, ya Allah. Saya ingin melihat kebahagiaan mereka, ya Allah. Mudahkan dalam pengabulan, ya Allah. Kalau bukan karena izinmu, tak akan pernah bergerak sesuatu yang kecil pun di dalam dunia ini, ya Allah. Semuanya bergerak atas izinmu. Maka permintaan mereka pun tergantung pada engkau, ya Allah. Kalau engkau bilang tidak, maka tidak. Kalau engkau bilang iya, engkau mudahkan, ya Allah. Mudahkan, ya Allah, untuk mendapatkan. Ikhlaskan hati mereka, ya Allah. Ikhlaskan hati mereka. Kalau baik, ambil. Jangan lihat berapa pun yang ada di kantongmu, kemudian berikan kepada mereka. Tuhan gak bohong kok. Yang suka bohong itu kita. Tuhan gak bohong. Yang suka bohong itu kita. Tuhan berulang kali bilang, kamu kasih satu, tak balas 10. Senengin hati orang banyak, senengin pengemis di jalan, senengin anak-anak pengamen itu. Mau dia nakal kayak apapun, apapun, sebenarnya dia lagi bertahan hidup. Dia berusaha untuk makan, bisa makan. Ayo aplikasikan rasa syukurnya dengan cara berbagi. Gak banyak kok. 10, 100 ribu, kalau uangnya masih banyak kasih aja 1 juta. Cari pesantren, cari yayasan, cari orang-orang sakit di yayasan itu banyak. Berikan pada mereka. Bohong kalau tidak diganti. Gak ada itu, pemberian itu gak diganti itu gak ada. Kekhawatiran kita saja yang tidak bergerak. Kita khawatir gak diganti. Bukan hanya bapak dan ibu sekalian, saya pun bersyukur ketemu bapak. Saya bersyukur ketemu anda semuanya. Nikmati saja dulu nafas. Tetap tutup matanya sekarang. Nafas yang panjang dari hidup. Ucapkan puji syukur, ucapkan alhamdulillah. Hembuskan perlahan. Ambil nafas lagi yang panjang dari hidup. Tetap rileks, santai. Kemudian hembuskan lagi perlahan. Ucapkan alhamdulillah. Untuk yang terakhir kalinya, silakan ambil nafas yang panjang dari hidup dan hembuskan perlahan. Buka matanya perlahan sekarang. Ucapkan alhamdulillah, puji syukur. Biarkan saja semua doa itu tadi mengalir. Biarkan rasa syukur itu mengalir. Tidak usah ditebak-tebak kenapa begini dan begitu. Agar lebih tenang, ini sudah ke anchor kok. Mau dirasa atau tidak sudah ke anchor. Sudah saya kunci. Kita break sebentar. Kita minum dulu. Menikmati. Ada hidangannya, Ibu Dokter? Ada, silahkan gitu. Saya gak mau salam dulu, karena acara kita belum selesai. Jadi break dulu, nikmati dulu feelnya.